Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa RRI ini di mana saja anda berada Senang dan bahagia sekali untuk di hari ini Di dalam acara obrolan budaya bersama RRI Melabuh Kami hadir kembali ke tengah Anda Tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik untuk di hari ini Sudah kita persiapkan Dan sudah pemirsa di mana saja anda berada ya Kami informasikan untuk obrolan budaya hari ini Kita ketengahkan pembahasan mengenai Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dengan produk kue khas dan oleh-oleh daerah Aceh Barat. Saat ini kita berada di kediaman Ibu Bupati di Pendopo Aceh Barat dan mungkin Anda bisa melihat pemirsa Inet yang mana gambaran tirai yang cukup cantik di belakang saya. Tirai ini merupakan salah satu ciri khasnya melabuh ya. Ini warna-warni dengan keindahan yang sangat luar biasa, perpaduan warna ada warna Merah, kuning, hijau, ya. Ini mempunyai makna yang luar biasa. Nanti kita akan berbincang-bincang, ya, bersama ketiga narasumber yang sudah hadir, ketiga ibu-ibu cantik yang luar biasa, yang akan menemani layar pemirsa semua, tentunya pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Baik, pemirsa. Pastinya, Anda sudah penasaran ya dengan kasap-kasap dan juga tirai, serta di tengah-tengah kami juga terdapat beberapa kue-kue olahan yang tentunya kami juga sudah tidak sabar ingin menjelaskan kue-kue khas ini ya oleh-oleh yang bisa Anda bawa pulang nanti kepada pemirsa semua. Tapi sebelumnya, kita menyapa dulu, sudah hadir ketiga narasumber kita untuk di hari ini, yaitu tiga. Perempuan-perempuan cantik yang luar biasa untuk di hari ini, kita akan menyapa dulu. Yang pertama, ada Ketua PKK Aceh Barat atau Ibu Bupati. Ya, ada Ibu Bupati kita, Ibu Evi Juwinda. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, untuk hari ini Allah masih memberi mm -hmm. kami kesehatan, ya. Mm -hmm. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. kami juga cukup senang ya, bisa berkunjung ke pendopo Bupati Aceh Barat. Dalam hal obrolan budaya di hari ini, mudah-mudahan pembahasan kita hari ini cukup menarik, ya Bu. Ya. Kita santai aja sambil mencicipi beberapa kue khas dan juga disuguhkan kopi. Ya, kita akan mentuntaskan acara obrolan budaya kita hari ini sampai selesai. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Ibu, sudah hadir di tengah-tengah kami, dan selain Ibu Bupati, pemirsa R.I.Net juga ada perwakilan dari empat pokja siapa lagi kalau bukan ibu Yuma apa kabar ibu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sehat ya alhamdulillah cukup cantik hari ini ibu kita amin amin <laughs> ini uh, kerudungnya warna kuning apakah ada khas tertentu karena kan kuning itu kalau di Aceh sendiri ya pemirsa identik dengan raja-raja apakah ibu hari ini ada momen tertentu, atau memang ini sengaja dipakai untuk hadir di obrolan budaya. Uh, sebenarnya, warna kuning, kalau kita uh -huh. berbicara warna kuning, kalau Aceh Barat memang khususnya untuk raja-raja, ya. Hmm. Tapi khusus hari ini, saya istimewakan memakai baju kuning karena hmm. ini adalah... Satu-satunya baju seragam PKK Kabupaten uh -huh. Aceh Barat uh -huh. yang pasangannya adalah Angel berwarna kuning. Oke, okay. jadi memang ini seragam PKK Aceh Barat. Iya, wow, cantik sekali, pemirsa! Ternyata Aceh Barat sudah memiliki seragam yang cukup seragam cantik daerah ya, sekitar seragam daerah ya, seragam daerah Aceh daerah. Barat. Dengan uh -huh. motif yang kita pakai ini, ada uh -huh. juga ini juga karya daripada uh, anggota daripada uh, PKK uh -huh. di dari sekelompok kerajinan tangannya. Oke, ini dibuat langsung oleh uh, kelompok UMKM ya, ibu ya. Iya, benar wow, sekali. Wah luar biasa. Itu kasap atau apa itu, bu? ini bordir Bu. Bordir ya. Hmm. Uh, kalau kasap yang di belakang kita ya Bu yeah, ya. Iya, benar sekali Bu. Hmm. Ini kasap di belakang kita, kemudian di depan kita juga ya. Uh -huh. Ada kasap, kemudian kalau kasap ini bermacam-macam warnanya. Yeah. Ya, kita melihat sini ada kuning, ada merah, yeah. ada hijau ya, yang sangat khas dengan warna-warna Aceh yang sangat menarik okay. ya kalau ditampilkan. Uh -huh. Dan kita melihat bukan cuma hanya tirai kasap ya pemirsa, ada juga ini Dalung ya bu kalau tidak salah. Iya ini dalung. Uh -huh. Dalung juga terbuat dari kasa. Uh -huh. Juga ada di bawah itu apa namanya? Istilahnya seperti kalau kita katakan rok ya, uh -huh. tapi adalah penutup daripada yang di dalamnya itu ada dalung. Uh -huh. Yang di atas adalah tudung saji. Tudung saji. Iya tudung saji ini juga dipakai biasanya pada saat uh, pesta perkawinan. Uh -huh. Tempat nasi lintu dan darah baru dipakai. Wow ya. ternyata manfaatnya tudung saji sama dalung ini sangat pengantin ya? sangat pengantin juga Kemudian uh. pada hari perasaan meninggal juga dipakai oh, okay. Di situ diletakkan ramuan-ramuan mm. uh, yang akan mm. untuk uh, mandi jenazah uh, mm -hmm. Itu ada penghormatan kita yang terakhir Untuk uh, siapapun yang meninggal mm -hmm. Selain itu um, uh, untuk pesijuk-pesijuk Karena mm -hmm. di sini khas adalah pesijuk, -pesijuk adat budaya Aceh mm -hmm. Khususnya Aceh Barat Jadi dalung ini mm -hmm nggak boleh jauh-jauh berpindah yeah. dari ruangan yeah. uh, keluarga, okay. so, karena sering uh, pemakaian. Berarti setiap iya. rumah pasti mempunyai satu dalung, ibu? Ya minimal bu, minimal. dalam satu keluarga, yeah. kalau satu rumpun itu ada satu bu. Ada satu, uh, karena banyak sekali manfaatnya yang bisa yeah, didapatkan ya bu ya. Baik, ini hanya sekilas pemirsa pembahasan kita terkait dalung ya dan kasab serta tirai yang ada di belakang kita. Mungkin pemirsa jangan bertanya-tanya kenapa sih, kok ada tirai? gitu. Ini sengaja ya, tirai ini dibuat untuk pemirsa semua karena kita akan memperkenalkan inilah khasnya Aceh Barat saat ada uh, tung darah baru atau pengantin dan juga saat meninggal dunia ini juga dipakai kalau dalam adat istiadat Aceh Barat. Baik, nah dari tadi juga sudah senyum-senyum, saya dari tadi juga sudah tidak sabar pemirsa sebenarnya ingin menyapa Rusfa, namun apa daya adik cantik. Katina harus menyapa Ibu Yuma dulu. Baik, ada Rusfa, ya Rusfa Tursina. Pemirsa Rusfa ini adalah influencer kita, bisa dikatakan selegram Aceh Barat. Nah, bagian promosi-promosi ini Rusfa ya, bisa menghubunginya mungkin. <laughs> Apa kabar Rusfa? Alhamdulillah sehat, cantik Katina. hari ini. Alhamdulillah Kakak <laughs> juga ibu-ibu yang ada di sini semuanya cantik hari ini. Alhamdulillah baik. Eh uh, Rusfa, kalau melihat profilnya cukup banyak ya. Ada pernah Miss UNPR 2012. Zoya Muslimah 2013 dan Hijab Hans ya. Wah, yeah. wow, jam terbangnya lumayan padat nih pemirsa. Jadi Hari ini alhamdulillah ya Rusfah bisa hadir di tengah-tengah kita semua dalam hal pembahasan obrolan budaya. Rusfah yeah. tentunya sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Insya Allah siap untuk menemani pemirsa RRI Net di mana saja anda berada di seluruh Nusantara bersama RRI Melabo. Baik seperti yang sudah Tina utarakan pemirsa, topik kita hari ini meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan produk Kue khas dan oleh-oleh daerah Aceh Barat. Kita ketahui bersama. Untuk anda yang ingin berkunjung ke Aceh Barat, jangan lupa khususnya wisatawan, rasanya nggak lengkap kalau anda tidak membawa pulang salah satu oleh-oleh yang ada di meja kami ini. <laughs> dan juga sudah tidak sabar dari tadi rasanya Tina ingin tahu ya, uh, ini kue-kue di atas meja ini ada apa saja. Mungkin ada beberapa yang sudah uh, cukup. Uh, Dikenal ya, namun ada beberapa juga produk olahan terbaru nih, Permisa. Jadi, kita harus tahu ya, apa yang menjadi khasnya Aceh Barat dan yang mana oleh-oleh yang patut Anda bawa pulang. Nah, mungkin kita akan tanya nih sama Ibu Bupati kita ya. Ibu Bupati mungkin bisa menjelaskan sebelum kita masuk dalam bincang-bincang ya. Ibu Bupati menjelaskan mungkin satu-satu uh, ini ada kue apa saja dan proses olahannya seperti apa. Mungkin kameramen bisa. Lebih dekat dulu untuk uh, melihat kue-kue yang akan kita hadirkan ke pemirsa di rumah dan akan kita uh, istilahnya bincang ya akan kita bahas untuk di hari ini ada beberapa kue kalau ini apa namanya ibu? Uh, ini mm -hmm. namanya kipang. Kipang beras ya, kipang beras, Bu Yuma, e, kipang, kipang beras, beras. ini ah, kipang beras pakai hmm. manisan. E, pakai manisan, ah, ah. manisan. Hmm. Ah, Kalau berbicara manisan pasti rasanya manis. Manis, yeah. ya. <laughs> Itu kan dari dari nira, bisa ah, Iya. Dari nira. Ini namanya kipang, ya. Pang. Yang unik dari kue kipang ini apa nih, Bu Yuma kira-kira? Yang uniknya uh, garing. garing, garing manis, renyah, ya. uh, renyah. Kemudian uh -huh. dengan khas manisannya itu, itu uh -huh. yang membuat ya aroma daripada kipang ini menjadi uh, tambah uh, renyah uh -huh. dan juga uh, apa namanya uh, enak dimakan ya, uh -huh. tidak keras. Kemudian enak dibawa kemana-mana. Oke, okay. wow, harganya juga harganya pastinya murah meriah terjangkau ya iya. bu ya. Iya. Nah, ini apa lagi nih, Ibu Bu Evi Kalau ini uh, sekira sagun, sagun ya. Iya. Sa mm -hmm. Ini sagun. Mm -hmm. Ini rasanya juga manis ya. Mm -hmm. Terus uh, di bawah sagun itu, Bu? Oh, yang ini mm -hmm. kalau ini namanya loyang. Mm -hmm. Ini rasanya ada yang Sampang manis, loyang. ada yang hambar ya? Berarti tergantung ini, permintaan. Uh, iya, sesuai selera. Hmm, sesuai rekuasenya. selera. Ini karena yang kalau yang ini manis ya. Ya manis manis jambu tuh. Manis manis ada ada bisan. Mm -hmm. Manis manis jambu, jambu ada asam juga loh bu. Manis jambu. Jambu ya. air itu manis manis jambu kalau orang Aceh katakan. Oke, okay. terus uh, apa lagi nih ibu? Ini ya. ada kipang kacang tanah, ini rasanya manis. Mm -hmm. uh, dia hampir sama dengan ini, cuma ini pakai manisan ya manisan. Mm -hmm. Ram namanya sama-sama kipang ya? Ya ini kipang mm -hmm. kacang tanah. Uh, ini bedanya. Ada itu, kacang itu gitu. Iya, karena, oh karena ada kacang tanahnya. Itu ada hmm. bu, ada keramilnya bu. Ada keramilnya. Ya. Hmm. Jadi bedanya dengan yang kipang, eh, tadi apa beras tadi. Hmm. Ini kan keramil gula, ya. tadi manisan bu. Oh, itu gitu. bedanya. Okay. Jadi ada dua yang namanya kipang ya pemirsa dan eh, selanjutnya itu yang kayak bunga mawar apa itu bu? Ini eh, kalau bahasa daerahnya loyang. Layang atau jadah mano ya kalau bahasa daerah. Bahasa daerah bahasa jadah, mano jadah mano ya. Ini kayaknya saya pernah lihat seperti ini ya. Kalau tidak saya salah kita juga pernah nih pemirsa meliput hal seperti ini. Namun bentuknya tidak seperti ini ya. Kayak pohon kayu gitu. Tapi ini lebih ke bunga mawar ya, ya bu ya. Bentuk itu uh -huh. lebih ke bunga mawar. Uh -huh. Ini mungkin ya. Cantik ya pemirsa. Inovasi baru. Uh -huh. Kemudian kalau yang 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 lalu punya itu uh -huh. bentuk daun. Ada oh. juga yang mengatakan, "Ini bunga daun kayu, ya, tergantung Acehnya." Ya, okay. ada di beda Aceh barangkali beda lagi istilahnya. Berarti itu bentuknya bebas ya bu? Iya Mau bebas boleh. apa saja. Ada juga yang bentuknya dari tas bu ya? Iya. Okay. Ada juga lagi yang seperti pusat tangkai bunga. Ada tangkai bunga, ada dari nanas. Iya. Rasanya gimana? Rasanya ini manis karena ini memang ada yang putih-putih ini memang dari gula. Dari gula. Gula pasir ya? Jadi memang walaupun bentuknya beda-beda, tetapi rasanya itu tetap sama. Tetap sama. Ah oh, gitu pemirsa. Jadi kalau anda menemukan Kue bentuk seperti ini, atau nanti berubah lagi bentuknya dengan bentuk yang lain, uh, itu tidak perlu khawatir. Apakah ini berbeda rasa? Dan ternyata, kalau dari segi rasa tetap sama. Nah, ada lagi ini ibu yang mau dikenalkan. Ini uh -huh. uh, kue keong, ini memang saya yang buat, ya. Wow, ibu Karena bupati kita buat langsung nih, kue. pemirsa, ya. Uh, ada juga namanya apa? kue sanggul, sanggul. sanggul. Kami kue keong. keong karena bentuknya sama dengan keong ya sama juga Sampir dengan, sama sanggul. dengan sanggul. sanggul sanggul keong maksudnya sanggul keong iya. gitu okay. kan kita ada, <laughs> itu isinya kaca keong. iya juga. ini pemirsa dibuat langsung oleh ibu bupati kita mungkin nanti kita akan mencicipinya seperti apa rasanya ya. terus kameramen kalau penasaran nanti boleh dicicipi <laughs> Oke, okay. ini sanggul keong Nampaknya ada kacang nih, Ibu Iya, di dalamnya uh -huh. memang isinya kacang. Hmm. Jadi lebih lezat ya. Jadi tadi berapa lama proses buat ini, Bu? Dia tuh sebentar. Sebentar. Hmm. oke, okay. mudah Karena ya, prosesnya Bu? Prosesnya cuma goreng ya? Oh, digoreng aja. Ada lagi yang belum dikenali? Ini namanya? Uh -huh. itu juga, uh, coklat bukan? Ini bukan coklat. Uh -huh. Tapi sebetulnya coklat, tapi ini kue kalau bahasa daerah kue sepit ya sepit sepit atau, atau kue semprong sama tapi karena warnanya aja seperti warna coklat heeh oke dan packaging biasa packagingnya packaging. juga jadi lebih unik ya iya ya, benar, ya, nah, benar. <laughs> juga. iya kalau bagian promo langsung lihat ini unik nggak kemasannya gitu iya <laughs> terakhir mungkin ini yang yang paling yang... in atau yang Uh, baru yang gitu. paling enak ya mungkin <laughs> ini yang terbarunya ini Aha. namanya kacang karamel ya ah. uh, bolu, bolu gulung kacang karamel bolu gulung kacang karamel dan topping. pemirsa saya dapat informasi kalau kue ini baru di baru baru di promo ya atau yeah. gimana memang baru, baru. dibuka baru kita berdayakan. Oh, ya. baru diberdayakan kepada UMKM Aceh Barat sendiri dan tentunya kita melihat ada kacangnya, karamelnya memang uh, dari, dari penampakannya. Kayaknya udah cukup enak ya, sudah, uh, cukup cantik dan rasanya saya yakin juga sangat enak. Nah, pemirsa Era ini Di Barat saja sudah kita sampaikan di, tadi beberapa kue um, olahan. Ibu PKK yang ada di Aceh Barat, dan tentunya di bawah nah, Ibu bupati kita dan juga Ibu Yuma. Nah, pastinya, pastinya ya, <laughs> ada penasaran juga ingin tahu seperti apa rasa daripada kue-kue ini semua. Bagian mencicipinya sudah ada, ya. <laughs> <laughs> Kalau tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu-ibu bupati, Ibu-ibu bupati, dan Ibu Yuma, hmm. sekarang kita akan mencicipinya. Seperti apa sih rasanya? Apakah... Uh, semanis yang Ibu Bupati katakan, atau seenak yang Ibu Yuma promosikan, bagaimana kita, harus kita coba? Kita buktikan, coba. Ya, <laughs> kita, buktikan coba. kita buktikan apakah seenak itu ya? Eh, uh, kita uh, bisa dibuka dulu. Pemirsa, kami informasikan, kita melaksanakan acara obrolan Muda ini sudah mematuhi prokes ya. Jadi, kita tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Namun Alhamdulillah mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai tidak terkendala lasat pun dan tentunya kita juga tetap, -tetap sehat yeah. Amin Baik yang mana dulu nih Ruswa kita akan mencicipinya Kayaknya kalau Ruswa tertarik dengan yang packagingnya paling unik tadi ya Yang ini. paling unik Iya yeah. yeah. Mungkin bisa langsung dibuka yeah. ya Bu Yuma izin yeah. kami Bu yeah. mau membuka dan merasa yeah. <laughs> Karena kalau untuk sebenarnya cukup bagus ya mm -hmm. kalau untuk kue khas daerah mm -hmm. uh, punya packaging yang salah satunya seperti ini yeah. selain uh, bisa menjaga ketahanan dari makanan atau kuenya mm -hmm. ini kan uh, juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk yeah. membeli gitu. Yeah. Makasih ibu. Yeah. Oke, okay, silakan dirasa, Respa. Mungkin ibu, mm -hmm. bagaimana rasanya? Ya Tina, ini apa namanya tadi sempit ya bu? Kue sempit. Kue sempit. Permukaannya Dijepit. Di okay. hmm. Ini tuh kalau dari bentuknya ya bentuknya tuh nggak 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 asing karena yeah. kayak makanan luar gitu loh teman-teman uh -huh. pendengar setia yang ada di rumah. Ini tuh uh, aku nggak sebut nggak nggak akan sebut uh, nama brandnya, tapi yeah. ini bisa lebih enak dari brand yang sudah terkenal itu wow. dari negeri, dari negeri sebelah Aha. gitu kan dan ini dari tinggal dari packagingnya mungkin bisa lebih uh, diperbagus lagi bahkan aku yakin ini bisa tembus kalau dipromosikan lebih mm -hmm. baik ya bisa tembus keluar gitu Wow luar jadi produk-produk hmm. kita ini sebenarnya nggak kalah dengan produk luar iya ya. benar hmm. banget tapi yang jelas yang perlu yang perlu karena kali pemirsa ketahui tanpa dipakai bahan penyedap dan juga pengawet jadi alam, alami. Jadi aman, aman untuk, untuk dipakai, untuk Iya, dimakan. Gurih banget, mm, gurih. Luar biasa pemirsa, Anda patut mencoba ya, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Aceh Barat. Jangan lupa untuk membeli produk-produk khas Aceh Barat ya. Iya, Dan man. tidak kalah, kata Rusfa tadi seperti produk-produk seberang. Ini <laughs> siapa dulu dong pembinanya? Iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya usaha-usaha mm. dari Ibu PKK seperti mempromosikan kue-kue mm -hmm. hmm, khas ini bisa yeah. semakin berkembang ya. Amin. amin Gak amin. hanya Nyarapakan keluar kota amin. tapi kalau bisa keluar negeri gitu. Wow, amin. 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 Makanya harus rajin-rajin promo dong ya. <laughs> Biar kembangnya sampai keluar negeri ya. Ini udah sampai juga nih ke luar mm -hmm. Oh Iya. Kan kalau orang aceh. Senangnya berobat ke Penang, ya, ya sebelum mm -hmm. COVID. Ya, mm -hmm. Ini masih sering dibawa untuk oleh-oleh. Iya, ini ah. nampaknya juga tahannya lebih lama dibandingkan ya. yang bentuknya seperti ya, ini ya bu. Enggak, karena kering, bu. Ya. Kering. Karena ya. kering, jadi mm -hmm. mudah dibawa dan aman untuk mm -hmm. dibawa kemana aja. Uh -huh. Uh -huh. Dan ya. kemudian uh, ibu, jadi uh, dulu tuh kan pada masa-masa kuliah. Kayaknya yeah. ini kan uh, dulu belum ada yang seperti ini, tapi yang model panjang agak yeah. Lagi yeah. panjang yeah. lagi yeah. ya, mm -hmm. seperti roll gitu. Yeah. Nah itu uh, sering. Dulu pas kuliah di Medan, ya. itu dijadikan buah tangan juga hmm. gitu. Dan e, respon dari mereka yang ada di sana tuh seneng sama kue khas Aceh Barat gitu. Wow. Bahkan setiap pulang kampung, mm -hmm. mereka pasti nitip. Oh, iya, saking <laughs> enaknya, saking gurihnya gitu teman-teman. ringan lagi ya? Iya. Bahagu. Bawa dengan pesawat tuh aman. Mm -hmm. <laughs> Jadi kue kering itu mempunyai manfaat yang luar biasa dibandingkan kue basah ya. Selain tahan lama, dibawanya juga enteng dan rasanya juga tidak kalah dengan uh, produk produk luar dan juga rasa-rasa dari kue-kue lainnya. Iya. Oke, okay, ada mau lagi dicicipi Ruswa? Um, yang mana kira-kira? Sebelum kita masuk pembahasan iya, ya, saya pemirsa. Kue sagun ini kayaknya. <laughs> sagun ya, Penasaran. sagun. Mm. Ini sagun bakar. Oh, sagun. sagun. bakar. Itu dibakar, Ibu? Iya, dibakar. Ibu buat sendiri? Ini kelompok, kelompok. Umkm, mm -mm. tetap kelompok UMKM. Ini pemirsa, uh, bentuknya seperti penyu. Iya <laughs> <laughs> yeah, ini uh, namanya sagun. Rasanya seperti apa, Rusfa? Ini Bu Tina, mm -hmm. uh, sagun bakar ini. Mm -hmm. Ada modelnya sesuai mm -hmm. selera. Oh, ada yang tipis, dia petak-petak, mm -hmm. ya. Jadi ini dibuat bentuk kura-kura agak tebal sedikit. Iya. Kalau yang tipis-tipis itu mungkin. Saya pikir penyu, penyu tadi, Bu. Gimana? Penyu. Iya penyu, penyu memang. Cuma <laughs> tidak bisa bergerak penyunya. Ini gitu, uh -huh. <laughs> Ini Unik ya rasanya, unik banget. Um, manis iya. Mm -hmm. Terus ada rasa-rasa asinnya sedikit gitu. Iya. Mungkin untuk penyeimbang rasa manis tadi ya, iya. Ibu ya. Mm -hmm. Ini non kolesterol ini. Oh, non, kolesterol. Iya. bagus, bagus. Pakai sedikit kelapa muda, mm -hmm. kan enggak 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 mengandung kolesterol. Iya. Terus Jadi, renyah terus, gitu. Mm -hmm. Dan ketika sudah masuk ke mulut langsung lumer di lidah. Enak hilang gitu ya. Iya langsungnya tuh kayak langsung lumer aja gitu enak pokoknya, wow. Gak ada yang gak enak semua makanan khas Aceh Barat enak. <laughs> pokoknya Rusfa pulang dari sini gagal diet. <laughs> 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 iya. Ini dibuat dari apa nih bu? Uh, kalau uh, kue penak sagon ini uh -huh. dibuat dari tepung kanji. Kanji. Kanji tanpa uh -huh. dicampur tepung yang lain. Kemudian uh -huh. kelapa muda parut, uh -huh. diparut, Kemudian gula gula secukupnya semanisnya mungkin kalau memang oh kita mungkin yang dm nggak pakai gula boleh nggak masalah ya, tergantung request ya, ya bu jadi mm -hmm. hanya tinggal garam jadi hanya itu kayaknya bahannya. memang kalau produk olahan dari umkm kita ini tergantung request deh bu ya. dan juga sangat menyehatkan ya. serta uh, dari bahannya juga bahan-bahan yang alami serta ya. yang bisa diberdayakan yang ada di sekitaran yang ada di daerah kita ya. yang ada di daerah kita saya mau tanya nih Bu, kalau kue ini tidak tersentuh ya, saya ingin tahu apa sih keunggulan daripada kue ini? Kenapa mesti ada kacangnya? Terus juga bentuknya kenapa seperti ini? Mungkin Ibu Bupati boleh menjelaskan silakan, ketua Bu. PKK bagaimana? Nanti dibantu Bu Yuma ya. Iya. Yeah, yeah. <laughs> uh, silakan. Ini uh, ada kacang-kacangnya, kenapa nih Bu? Ini. Nah, uh, ya. Ya, biar saya boleh bayang. silakan Bu ya. Mm -hmm. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat sekilas ya, mm -hmm. ya kuenya ya bolu biasa aja yeah. seperti, seperti kita lihat di toko-toko kue yang lain ya mm -hmm. di mana-mana di seluruh Indonesia ya. Mm -hmm. Jadi ini kita membuat khasnya kita Aceh Barat itu. Kalau yang biasanya orang memakai semua pakai keju mm -hmm. ya kan, yeah. keju kemudian coklat dan lain-lain ya bahan-bahan wow. tambahan yang lain. Mm -hmm. Tetapi kita membuat ini ada khas Aceh Barat. Ini adalah seperti kacang tanah ini adalah produksi Aceh Barat. Mm -hmm. Jadi kita seperti ada kwt-kwt ya kelompoknya mm -hmm tatani kemudian ibu-ibu yeah. rumah tangga ibu-ibu PKK yang di kampung ini mm. mereka uh, mema memanfaatkan pekarangannya itu yeah. dengan sebagian menanam kacang mm -hmm. jadi kalau mereka membuat kue seperti ini dia mm -hmm. tidak semua bahan harus dibeli di pasar ya yeah. minimal kacang mm -hmm. ya sama apa namanya tadi uh, Kacang tanah mm -hmm. ya Sudah ada di rumah Kalau gula yeah. sudah setiap hari kita ada di rumah yeah, yeah. Nah, Jadi makanya Oh nggak perlu lagi nanti Oh harus ke pasar Beli lagi coklat Walaupun itu ada. Jadi dengan membuat uh, Kacang tanah ini mm -hmm. Kita karamil mm -hmm. Kemudian kita hancurkan Atau kita tumbuh mm -hmm. Kita jadikan topping mm -hmm. Ini juga tidak kalah menariknya Dari kue-kue yang lain yeah. Sehingga bisa uh, Bisa anak-anak mel Kalau melihat jajanan ya mm -hmm. eh, Kayaknya ini enak Sama enak. seperti ya sama Seperti kue-kue oh, yang yeah. tingkat nasional ya Bu Ulfa ya, ya, ya bener. jadi mungkin itu kita membuat uh, kue ini akan kita berdayakan untuk apa uh, namanya bener PKK PKK sampai dengan ke tingkat kampung. oke okay. uh. jadi gitu ya pemirsa penjelasannya dan saya mencoba untuk memotong ya uh, kenapa saya memotong pemirsa sangat saya ingin tahu kelembutannya itu seperti apa dan ternyata uh. ini cukup lembut ya Ibu uh, Yuma uh, dan juga terlihat kali... begitu enak Mungkin bisa kita cicipi seperti apa rasanya, karena ini memang baru, ya Bu. Baru banget, ya Bu, ya. Pemirsa, kita cukup santai untuk hari ini. Selain ada kue-kue, kita juga punya kopi. Jadi, kayaknya menu-menu kita hari ini cukup enak kalau diminum, ya, atau dipadukan dengan kopi. Gitu, nah, pemirsa, bisa melihat ya, ini cukup lembut. Jadi, untuk wisatawan rugi, kalau tidak membawa pulang ini. Uh, salah satu oleh-oleh khas Aceh Barat, hmm, kita akan coba rasa seperti apa rasanya. Bagaimana, Ibu Tina? Wow, sesuai nggak dengan saya? Saya tidak bisa berkata-kata, Bu. <laughs> Langsung pingsan gitu ya? Ini cukup enak ya, kalau menurut saya. Hmm, kacang itu cukup terasa, ya. terus uh, krimnya ini cukup manisnya pas, dan lembutnya itu. Lembutnya itu luar biasa. Mungkin Ruswa kalau mau coba silakan. Kalau menurut saya ini best banget dan pastinya tidak tidak berbeda juga dengan yang lain. Cuma ini produknya basah, ini produknya kering. Tapi enak enak banget. Nah seperti itu pemirsa. Ini di awal pembukaan acara obrolan budaya kita. Yang pastinya yang di rumah jangan sampai ngiler melihat kami <laughs> mencicipi beberapa menu-menu khas Aceh Barat Selanjutnya kita akan masuk dalam bincang-bincang uh, di hari ini bersama beberapa narasumber kita yang sudah hadir di uh, sini Tentunya kita masih langsung dari kediaman Ibu Bupati kita Pendopo Aceh Barat Nah Tadi sudah rasa-rasa ya bu, dan kita sudah mencicipi hampir semua produk olahan Ibu PKK kita. Saya ingin tahu nih bu, peran yang paling penting nih, Ibu selaku Ketua PKK Aceh Barat, terutama dalam meningkatkan UMKM daerah, karena? Kita ketahui, mungkin banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Apalagi, ibu sangat uh, fresh, gitu ya, uh, sangat energik, dan masih muda, tentunya sangat kreatif dalam menciptakan hal-hal uh, yang terbaru. Tapi saya ingin tahu langsung, ya, peran ibu selaku ketua PKK dalam meningkatkan UMKM Aceh Barat, apa saja, Bu? Uh, yang pertama ya terima mm -hmm. kasih untuk RRI mm -hmm. sudah berkunjung ke pendopo Bupati Aceh Barat dalam rangka obrolan budaya ya mm -hmm. budaya uh, Aceh Barat ya jadi saya selaku ketua tim penggerak PKK yang pertama sekali uh, dalam meningkatkan UMKM saya uh, mengkoordinasi uh -huh. seluruh uh, PKK Kabupaten Aceh Barat Baik yeah. dari kabupaten, dari uh -huh. kecamatan sampai ke kampung-kampung uh -huh. Dalam rangka untuk uh, memperdayakan ekonomi keluarga uh -huh. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga Baik uh, perempuan uh -huh. seluruh uh, Kabupaten Aceh Barat uh -huh. Jadi untuk uh, prosesnya ini yang pertama kita membentuk kelompok, yeah. uh, seperti kelompok uh, PKK, kelompok mm -hmm. wanita tani yang kemarin Ibu Yum ya. Yeah. Uh, KWT Wutup, Ibu ya. Uh, KWT, kelompok wanita tani ya. Mm -hmm. uh, kita juga memberi uh, pembinaan, yeah. uh, penyuluhan, uh, dan pelatihan. Uh, dan juga nanti kita membuat lomba-lomba mm -hmm. biar ibu-ibu uh, di desa-desa itu semangat lebih semangat iya, lebih semangat uh -huh. dan kita juga mengajak seluruh dinas yang ada di Kabupaten Aceh Barat untuk bekerja sama mm -hmm. dengan PKK jadi sehingga nanti Uh, ada usulan dari ibu-ibu uh, PKK ataupun kelompok wanita tani, kita bisa mendapat uh, berbagai macam bantuan ya yeah. dari dinas-dinas terkait, mm -hmm. dan juga kita bisa mendapatkan pinjaman modal. Oke, okay. jadi kalau mereka kreatif, banyak hal yang bisa dibuat. Jadi, ada bantuan-bantuan yang bisa diberikan melalui dinas-dinas terkait ya, Ibu. Ya, luar biasa banyak tentunya. Program, kalau boleh tahu, program apa saja, Ibu? Selain oh. uh, kerajinan tangan seperti kue khas, ya, oleh oleh uh, ada program apa saja di bawah ada binaan program menjahit ya, ya. Bu Yum. Ya, seperti mm -hmm. baju yang Ibu Yum pakai itu juga binaan dari kami eh tadi bordir tadi ya. Iya, mm -hmm. ada Borderan. bordir mm -hmm. Menjahit ya, baik jilbab, baju bordir dan mm -hmm. juga uh, apalagi Bu Yum? Memasak kue. mau uh, memasak kue. Ini salah satunya kue ya. Kemudian mm -hmm. ini, Bu. Apa namanya nih uh, eh Gondok, uh, iya. kerajinan ya, tangan Eceng Gondok ya. ya. Ha, ha. ini sudah cukup terkenal loh. Iya. RRI sudah beberapa kali menerbitkan program Eceng Gondok sendiri. Heeh. Iya, uh, kita juga ada uh, hmm. seperti bu cocok tanam kayak uh, menanam sayuran karena saya rasa ini sangat penting. Hmm. Karena menanam sayuran apalagi di pekarangan ya, itu yeah. salah satu bisa membantu uh, ekonomi keluarga. Karena kita sebagai perempuan itu jangan bergantung pada suami iya. ya. Bagi yang udah-udah menikah, jadi harus mandiri. Hmm, <laughs> jadi salah saya, satunya memanfaatkan perkarangan ya, gitu perkarangan ya. Perkarangan kayak menanam cabai. Hmm. Uh, sayur-sayuran semua ya kayak bayam hmm. sawi kayak... Mm -hmm. Jadi kan kita nggak harus beli iya setidaknya untuk sayur-mayur itu sudah ada di parakarangan wow iya. ini program yang luar biasa menurut saya karena selain sehat organik ya iya. dan juga terjamin apa saja uh, dari segi pupuknya ya karena kalau kita sudah uh, menanam sendiri pasti kita akan uh, melihat dari segi kualitas kesehatannya juga iya. baik Aha. ini kalau ibu melihat ibu tujuannya ibu tadi untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama ibu-ibu pkk baik yang ada di kecamatan, kabupaten, maupun yang ada di kampung ya Bu ya. Ibu melihat sudah berdampak tidak perekonomiannya? Selama saya menjadi ketua tim penggerak PKK, alhamdulillah ya ya. Mm -hmm. Karena saya lihat ibu-ibu itu semuanya semangat Bu ya. Mm -hmm. Apalagi saya itu memang sering turun lapangan hampir setiap minggu ya Bu. Mm -hmm intinya hmm. sangat berdampak tentunya untuk mereka uh, Iya sangat hmm. berdampak untuk mereka dalam peningkatan ekonomi hmm. Hmm. apalagi menggunakan uh, salah satunya seperti kue bolu ini uh, olahannya seperti beberapa bahan di dalam itu memang olahan dari petani itu sendiri uh, kacang-kacang ya? kacang. dan kacang. itu di bawah binaan ibu PKK kita Wow ini menurut saya luar biasa ya Pak Cudi contoh hal-hal yang baik seperti ini namun saya ingin tahu sasaran sasaran produk produk yang sudah di uh, 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 sasaran produknya misalnya sasaran seperti sasaran kue khas ya uh -huh. kalau untuk kue khas uh, sasaran kita untuk tamu luar ya misalnya yeah. ada tamu yang kerjasama dengan dinas Aceh Barat uh -huh. ataupun ada tamu keluarga ya Bu Yum yeah. ya uh, benar -benar. ada juga uh, wisata, wisatawan, wisatawan ya melancong uh -huh. uh, itu juga oke okay. jadi uh, sasarannya juga wisatawan tapi kalau dilihat dari kue khas oleh-oleh ini ya Bu ya Uh, setahu saya selain dari digunakan untuk oh, wisatawan oleh-oleh Ini juga setiap saat seperti ada momen orang meninggal orang gitu meninggal, Kayaknya ya. adat kita begitu kental ya pemirsa Kalau untuk Aceh Barat adat uh, jika ada yang sedang berduka Itu kue-kue yang ada di sini ini sangat dimanfaatkan Itu ada hari pertama, kedua sampai ketujuh itu ya. dimanfaatkan kue-kue khas ini ya, Apalagi Bu. Apalagi di hari 40 sampai ya. 44 orang meninggal uh -huh. ya. Itu memang banyak sekali laku ya, Bu Yum. pesan ya, dipesan, uh. khusus dipesan. Jadi Acara. momennya saat meninggal gitu. Ya, <laughs> ya ini kan uh, Selain daripada meninggal, uh -huh. tadi kan Tina katakan lama, ya. pada saat uh, acara kalau seandainya ada yang meninggal, uh -huh. jadi yang meninggal itu biasanya untuk bawaan, yeah. ya, jangan tangan kosong. Hari uh -huh. pertama mungkin takziah, uh -huh. ya, melaksanakan fardhu kifayah. Kemudian seterusnya untuk menghibur orang rumah, uh -huh. ada doa bersama. Jadi kita tuh biasanya dari pihak keluarga maupun kita bilang kerabat-kerabat kita. Mudahnya enak membawa kuih yang kering-kering aja Oke, seperti itu. Oke. Kan, ya. ya. Hmm. Dan ini Udah nampaknya didapkan, kalau dibawa gitu. kue seperti ini pemirsa itu lebih kesannya lebih mulia ya ibu. Lebih mulia. Ah, dan ah. apa ah. itu tandanya memang keluarga dekat ya ibu ya, Iya, Keluarga ya. dekat. Ah. Nah, seperti bisan misalnya hmm. ya. Jadi punya uh, punya nilai plus sendiri. Begitu hmm. lihat kue ini. Ini. Nanya terus ini besan yang mana yang bawa? Oh, gitu. ya, ya? Uh, ah gitu, anak dari anak. Jadi yeah. sudah ada tandanya. Yeah. Ya. Jadi gitu. kue-kue yang dibawa ini, pemirsa memang jika ada yang uh, meninggal atau apa, memang sudah tahu kalau ini untuk uh, keluarga ini, kalau yeah. ini dari segi keluarga ini memang sudah ada khasnya masing-masing. Yeah. Dan itu kayaknya memang tidak bisa dilupakan ya terus menerus dilakukan oleh ini masyarakat Dari Barat. dari zaman dari nenek, -nenek kita lah. dulu kecil ya. Oh, okay. Sampai kalau... sekarang masih masih ada. Kalau tradisi kita tuh sangat kental, mm -hmm. susah memang untuk mm -hmm. dihilangkan ya. Mm -hmm. Asus sistem gotong royong bersama mm -hmm. keluarga nanti. Misalnya nanti ibu oh ibu Ruspa mm -hmm. mau mungkin siapa ada yang merit ataupun eh, nanti yang meninggal, mungkin kalau saya mungkin keluarga ibunya juga nyumbang satu talam gitu ya, ataupun mm -hmm. satu yang biaya khasnya satu satu dalung begitu iya, biar ya jadi itu ya. itu kalau ini ya ibu ya yeah. apa eh, pihak pengantin wanita ke rumah ngantar darah baru biasanya kan? Iya kalau ini kalau gue ini balasan biasanya. Balasan ya. Jadi kalau pertama kalau kita kan antar lintu sudah menikah antar lintu kan gitu sandi Kemudian antar lintu lintu itu kan membawa membawa namanya penewo kalau bahasa Acehnya kan kalau kita tuh kalau bahasa Indonesia tuh apa namanya? Uh, mantu ya? Ya. Munduh mantu. Iya, ngunduh mantu lah kalau bahasa nasionalnya. Mm -hmm. Jadi uh, pada saat uh, susudah antar lintu, sudah duduk sanding, mm -hmm. kemudian ada acara lagi yang namanya tung dara baru. Tung dara baru. Iya, kalau Padang itu manjapui kan yeah. seperti itu. Mm -hmm. nah, jadi jemput pengantin perempuan. Okay. Jadi pada saat uh, hantaran pengantin perempuan itu Inilah dibalas dengan kue-kue tradisional ini. Wow, wow ternyata yeah. memang tadi kita bahasnya tentang meninggal gitu ya. Yeah. Dan ternyata manfaatnya juga saat nguduh mantu ya. Yeah, Terus ada kalau di Aceh sendiri pemirsa namanya antar darah baru yeah. ya, antar lintu. Itu semua menggunakan kue-kue khas Aceh Barat ini sendiri dan ini sudah dilakukan turun-menurun ini menjadi budaya dan tradisi kita Aceh Barat yeah, ya, benar. Bu. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Bupati atas penjelasannya. Yeah, memang Uh, UMKM di bawah binaan Ibu PKK, Ketua PKK ini berjalan dengan lancar ya Berjalan dengan baik dan tentunya akan terus uh, melakukan peningkatan-peningkatan lainnya Baik Bu Yuma, saya juga ingin bincang-bincang nih selaku perwakilan dari empat POKJA <laughs> Jadi saya ingin tahu, kalau Ibu Bupati tadi menjelaskan memang perannya secara umum ya yeah. Mengkoordinasi secara umum, nah pasti Ibu lebih khusus lagi ya kalau peran ibu sendiri selaku perwakilan dari empat pokja sendiri itu apa saja bu? Uh, perannya gini ya, kalau mm -hmm. karena saya perwakilan dari empat pokja, yeah. jadi mungkin saya akan menyinggung sedikit-sedikit dari pokja satu sampai ke pokja yeah. empatnya bu ya. Uh -huh. Ini kan pembicaraan kita, kan UMKM. Mm -hmm. Jadi, kalau UMKM itu bisa berhasil, yeah. tentunya empat. Pokoknya ini harus berperan, Ibu. Iya, iya. Eh, kalau yang pertama itu kan, pokja satu. Mm -hmm. uh, nah, ya. Kalau pokja satu itu, eh, uh, karimah. Iya, yeah. itu jelaslah etika kita, ya Bu. Ya, mm -hmm. nah, jadi tingkah laku kita mm -hmm. ya harus baik, sopan santun, dan lain sebagainya. Yeah. kemudian kita mengamalkan butir-butir. Pancasila. Oke. Okay. Jadi kalau butir-butir Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa mm -hmm. ya kan. Rasanya kalau dalam satu kelompok oh mungkin ya mungkin tidak tidak punya kepercayaan. Mm -hmm. Rasanya sukar juga untuk dibina oleh PKK uh -huh. karena kita mayoritas ini adalah eh uh, Islam Ibu ya. ya. Yeah. Nah, kemudian dari segi itu kemudian kalau ke pok jaduannya di situ harus punya pendidikan mm -hmm. ya. Kemudian di situ ada nih pemberdayaan uh, perempuan ya, ya pemberdayaan ekonomi di situ mm -hmm. jadi kalau nanti dari kalau seandainya kelompok tersebut mm -hmm. satu antara satu dengan yang lainnya saring ribut yeah. bagaimana kita aku harus membina satu usaha yeah. hancur usaha kita mm -hmm. ibu ya dan kemudian lagi barangkali tadi eh, kalau seandainya apakah pimpinannya apakah anggota tidak jujur barangkali dalam mengelola keuangan Gimana nanti UMKM-nya Tentu hancur, ibu Ia, ya? Uh -huh. Nah itu ada di. jadi. Jadi pemberdayaan ekonomi itu adanya di pok di jadwal tadi, mereka uh -huh. lah nanti berbentuk. Misalnya termasuk juga pendidikan di situ, uh -huh. kemudian uh, pemberdayaan seperti tadi kerajinan-kerajinan itu uh -huh. ikut di situ. Kemudian kalau di pok 3 tadi ada hatinya PKK di situ, bu. Ya pemanfaatan lahan pekarangan lagi tadi, bu. Uh -huh. Jadi lahan pekarangan ibu-ibu nanti di, di, di gampung ataupun di mana-mana pun mereka manfaatkan seperti tadi yang ibu. Dikatakan tadi, mereka bisa menanam cabai Di situ, ya, mm -hmm. itu salah satu Untuk pembaraan ekonomi, paling tidak Dia tidak membeli cabai untuk hari ini yeah. Untuk bulan ini, karena yeah. dia sudah Memberdayakan pekarangannya itu berdaya Untuk menanam cabai, dan juga Ada daun ubi, kemudian kacang-kacang Seperti mm -hmm. tadi, Bu, ya, jadi salah satu Saling keterkaitan, ya, Bu mm -hmm. Itu dari, no, dari satu pojok, kemudian lagi Di situ kan ada sandang Ada pangan, yeah. Bu, ya, mm -hmm. ada pakaian Di situ sekalian juga, yang namanya Uh, sandang itu pakaian, kemudian uh -huh. pangan ini adalah bentuk-bentuk makanan ini, Bu tadi uh -huh. ya. Apakah itu bentuk diberdayakan, dibuat dalam bentuk uh, UMKM, apakah mandiri ataupun kelompok itu akan berjenjang nanti, Bu. Uh -huh. Kalau memang nanti yang satu kelompok sudah berhasil, uh -huh. dia akan bisa mengembangkan yang anggota-anggotanya ini nanti kepada membuat bentuk kelompok-kelompok ataupun mereka sudah bisa dilepas untuk mandiri. Uh -huh. Ataupun kalau memang yang, yang satu orang tadi memang bisa sudah mandiri dia, nggak mm -hmm. ada salah dia bisa bangkit terus. Oke. Okay. Ya apakah dia memang perlu modal lagi atau perlu pemberdayaan barangkali ada menu-menu yang baru mm -hmm. ya Bu ya, ataupun nanti ada sepertinya kegiatan-kegiatan uh, yang baru yang harus dikembangkan seperti menjahit mm -hmm. sekarang, menjahit selain daripada busa busana Muslim. Oh, ini ada motivasi-motivasi lain sepertinya. Oh, ini dikombinasikan barangkali kalau jilbabnya seperti ini dengan banyak banyak model-model, tetapi dia tetap uh, Bernuasa bernuansa. Muslimin, Muslimin ya gitu ya. Muslimah, ya. Nah, kemudian untuk yang pokja empatnya dengan keberhasilan pokja satu, pokja dua mm -hmm. dan pokja tiga tadi jelaslah di situ perencanaan sehat ibu ya. Yeah. Kalau ekonomi sudah berdaya. Otomatis insya Allah ibu akan sehat, anak akan sehat, yeah. gizinya akan terpenuhi. Mm -hmm. Apalagi di, di, di pekarangan rumah ada kebun ya, oh mm -hmm. mau masak sayur nggak apa ya beli. Yeah. Ibu hamil perlu, misalnya ya untuk kebutuhan gizi anak, untuk mencegah stunting. Untuk sekarang bu ya, mm -hmm. nah, itu kalau memang nyampok empatnya sudah berdaya, ibu-ibu di kampung sudah berdaya, insya Allah pencapaian sehat itu akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, ya angka kematian ibu nanti yeah. kita harapkan tidak ada lagi, angka mm -hmm. kematian bayi kan ke situ bu, ya. ya. Insya Allah lagi dengan mereka juga tetap memakai protap protokol kesehatan pada saat mereka menjalankan uh, ini tadi api, apa namanya tugas-tugas uh, mereka sehari-hari ya. maupun uh -huh. mereka keluar dalam berkebun, dalam berbelanja dan lain-lain sebagainya. Okay. Mungkin demikian dulu yang uh, wow. kita bisa sampaikan bu. Gimana, ya, bu? penjelasannya <laughs> cukup panjang ya bu, Mirsa, dan uh. sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi uh, dari inti yang kita tangkap tadi memang peran keempat pak ujani luar biasa ya, dalam artian di situ mempunyai, mempunyai peran juga untuk mendukung sesama dan ya. juga memberi masukan-masukan yang luar biasa dan ibu sudah berperan cukup banyak di sini berserta teman-teman ibu lainnya ya. dalam hal pak Ujian nah saya melihat ini uh, ibu bercerita mengenai uh, tanaman organik bercerita yeah. tentang produk-produk uh, olahan -produk lainnya yang yeah. tujuannya semua untuk uh, kejayaan pokja uh, kejayaan UMKM Aceh Benar, Barat emang. dan juga ibu-ibu PKK kita semua yeah. namun bagaimana nih dengan perkembangannya bu <laughs> kalau ibu melihat perkembangan <laughs> uh, UMKM terutama dalam hal-hal yang kecil seperti kue khas Aceh Barat yeah. oleh-oleh Aceh yeah. Barat dan juga kerajinan tangan Kasap atau juga eceng gondok, perkembangan dilihat dari ibu-ibu PKK kita seperti apa, Bu? Iya. Yeah. Jadi kita tahu kita di Aceh Barat ini punya 12 kecamatan ya, Bu ya. Mm -hmm. nah, jadi kalau kita di kabupaten itu ya dipimpin oleh Ibu Epi ibu yeah. Bupati. Mm -hmm. Jadi kalau di kecamatan itu dipimpin oleh ibu camat, mm -hmm. ya ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan. Yeah. Yeah. Kalau camatnya perempuan, berarti ibu sekcamnya yang mm -hmm. maju. Mm -hmm. Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan dari UKM ini, ya kan, di seluruh kecamatan itu mereka sudah sudah memang sudah berdaya untuk mm -hmm. kue tradisionalnya, bu. Mm -hmm. Kemudian selain daripada itu menjahit juga mereka Seluruh kecamatan kita sudah lihat Bu ya, mm -hmm. mereka itu menjahit bajunya tidak lagi mengongkoskan ke pasar. Yeah. Dari anggota kelompok ya sudah kita lihat begitu kita tanyakan mereka bisa menjahit. Mm -hmm. Kita sudah melihat berkunjung kemarin Bu ya ke Wila, mm -hmm. Timur Bu ya. Timur, nah, mm -hmm. mereka situ kemudian ke, di situ menjahit. ada satu kelompok yang mendapatkan bantuan yeah. dari uh, dinas perindakop Bu ya. Mm -hmm. Jadi mereka dia menge di situ mengembangkan yaitu kerajinan menjahit, mm -hmm. jadi di dalam kelompok itu ada menjahit, yeah. ada uh, kuih. memasak kue, mm -hmm. uh, kemudian uh, uh, sayuran juga, sayuran Buih. lagi yang lain-lain bu, yang dibutuhkan okay. oleh uh, masyarakat di situ. Uh -huh. Jadi kalau kita melihat minat mereka itu memang memang sangat luar biasa bu. Oke. Okay. Semangat ya bu. Semangat ibu. Semangat. Jadi tinggal lagi kita yang di PKK Kabupaten ini membina bu, membina mm -hmm. jangan kalau membuat makanan jangan memakai bahan uh, pewarna tembok bahawet, kan gitu ya. Ya, ya. Barangkali alami lebih bagus, mm -hmm. pakai daun pandan ya. Kalaupun kalau kuning memakai kunyit mm -hmm. gitu. Jadi uh, sehingga kita melihat mereka itu sudah mulai mengikuti. Jadi mm -hmm. oh ya, ini juga kalau jangan terlalu memakai yang terlalu meriah, cerah-cerah. -cerah. Yeah. Mm -hmm. Ya, karena belum tentu cerah itu juga mm -hmm. uh, disenangi oleh anak-anak kita terutama. Ini pun selain daripada kita untuk pemberdayaan ekonomi, kita harapkan makanan-makanan ini bisa untuk uh, jajanan anak. Mm -hmm. Sekarang anak-anak makannya kerupuk-kerupuk itu, yeah. mengandung blank semua ya Bu mm -hmm. ya. Yang juga sangat sangat bahaya, berbahaya untuk pencernaan anak-anak. Mm -hmm. Jadi dengan kita bilang eh uh, UMKM ini berkembang mm -hmm. ya di kecamatan terutama sampai ke kampung ke desa-desa, mm -hmm. insyaallah anak-anak kita itu jajan tidak lagi apa membeli jajanan di luar, sudah bisa membeli jajanan yang ada yang dikelola oleh Uh, orang tua sendiri ataupun daripada masyarakat itu sendiri, Bu. Oke, okay, uh, baik. Nanti baik. kita lanjutkan kembali, Bu, pembahasannya. Iya, saya ingin bincang-bincang dulu bersama Rusfah nih. Kalau tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Nyuma kita terkait dengan UMKM yang uh, tentunya dikelola oleh ibu-ibu PKK yang ada di Aceh Barat. Namun saya ingin tahu selaku milenial terus juga yang sering uh, ketemu uh, kemana kemari gitu ya <laughs> ke sana ke sini. Jadi saya ingin tahu kalau minat itu seperti apa? Minat daripada kaum milenial terutama terkait dengan makanan-makanan khas atau produk-produk olahan uh, kita buka produk uh, impor ya mm -hmm. itu sejauh mana kalau pandangan Ruswa tersendiri uh, kalau menurut Ruswa ya sejauh ini mm -hmm. sampai dengan saat ini tuh sudah mulai meningkat yeah. uh, peminatnya mm -hmm. seperti makanan-makanan khas mm -hmm. ya apalagi yang uh, kemasannya itu sudah dipercantik mm -hmm dengan uh, jika hanya dengan melihat kemasan nggak perlu dirasa itu langsung tertarik yeah, nah itu gitu. mm -hmm. itu sudah sudah banyak sekali yang uh, Rusfa promosikan mm -hmm. uh, melalui media sosial dan media sosial ini se sebenarnya sangat sangat membantu di yeah. zaman sekarang ini ya dibandingkan mm -hmm. dengan zaman dulu mm -hmm. di mana dengan adanya media sosial ini Cangkupannya itu lebih luas lagi, mm -hmm. gitu. Enggak cuma di daerah kita, tapi bisa sampai keluar kota. Bahkan bisa ada yang dari uh, Malaysia, dari Singapura, juga melihat dan penasaran dan pengen coba juga, gitu. Oke, okay. jadi minatnya jadi cukup tinggi juga peminatnya kaum milenial ini untuk makanan khas uh, daerah. Iya. Itu. Berarti minatnya lebih meningkat. Apalagi pemerintah kita saat ini sedang menggalakkan, ya, bahwasanya cintai produk. Indonesia, Indonesia. <laughs> ya gitu ya. Jadi ini benar-benar harus kita terapkan pemirsa. Yeah. Mungkin dari hal yang terkecil kita mm -hmm. biasakan, mm -hmm. di segi jajanannya terlebih dahulu. Yeah. Terus nanti kita beralih setingkat yeah. ya dalam hal segi pakaian, kostum yeah, yeah, atau uh, dalam hal perabotan rumah tangga yeah, atau bener. apapun itu yang pastinya kita harus membiasakan untuk mencintai produk Indonesia. Dan saat ini memang lagi in dan benar-benar digalakkan yeah. Nah, kalau Ruswa melihat juga kembali ya. Yeah melihat bagaimana nih apakah sudah benar-benar mencintai atau jangan-jangan pakai tes impor lagi kita <laughs> <laughs> um, kalau dari segi makanan dulu ya mungkin yeah, ya uh -huh. dari segi makanan uh, sebenarnya sudah banyak juga yang mencintai misalkan seperti kata ibu uh -huh. ibu tadi ibu Yumna kan anak-anak tuh seharusnya dari 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 TK itu udah mulai diajarin mencintai makanan khas yeah. daerah sendiri dulu apalagi kan mereka kalau dengan melihat Kemasan yang seperti ini, ini pasti merek, iya mereka mengira wah ada coklat, coklat ternyata gitu. ini kue kepang gitu kan. Apalagi sudah ada uh, isian dalam coklat gitu ya Ibu ya. Hmm. Nah ini juga bisa uh, kita tanamkan pada anak-anak bahwa sebenarnya kita nggak harus menjelaskan, uh, nak kamu harus mencintai produk Indonesia, tidak. Hmm. Tapi kita langsung uh, praktekan saja di rumah sediakan saja beberapa kemasan mm -hmm. uh, makanan khas atau kue khas daerah yang uh, apa packaging atau kemasannya lucu-lucu mm -hmm. gitu kan itu yang bisa menjadi daya tarik mereka dan dan lama-lama ketika terbiasa mereka akan suka yeah. gitu bahkan mm -hmm. kalau sehari nggak ada di rumah tuh dicariin bisa gitu gitu ya ini kemana kuenya ya dan kalau bisa mungkin untuk uh, beberapa uh, kemasan produk kue khas ini ada apa namanya label Iya, mm. gitu. Uh, sudah terdaftar, maksudnya jadi uh, bisa dipasarkan di Swahalaian, bahkan di mall. Kalau bisa ya, mm -hmm. karena uh, lebih baik memang untuk saat ini ya, meningkatkan yeah. itu tuh. Kalau bisa, produk yang asing itu di, disingkirkan sedikit. Di, kalau bisa, produk nah, kita ya, Indonesia berada ya. di depan kita. gitu. Ya, okay. Jadi, bisa menjadi uh, salah satu Cara. upaya kita untuk mm -hmm. meningkatkan... eh, uh, apa? Uh, agar masyarakat juga anak-anak tertarik. Oh, iya. gitu. Tertarik. Dan tentunya hal-hal seperti itu harus sedini mungkin ya diperkenalkan. Iya. Yeah. Agar mereka tahu bahwa ini loh yang lebih Oh, sehat ya dan lebih terjangkau dari segi harga dibandingkan dengan kue-kue atau juga yeah. makanan-makanan ringan lainnya. Mungkin kita santai-santai dulu. Saya tadi udah ngel ngelihat dan ngelirik kopi ya. Mungkin kita bisa minum kopi dulu pemirsa. Karena memang acara obrolan budaya ini kita katakan cukup santai ya. Kita akan minum kopi dulu. Silakan mungkin Ibu Nyuma kalau mau minum kopi minum dulu. Rusfah udah capek yeah. ngobrolnya. Kita bisa minum kopi dulu. Ya ini Kopi Mungkin. ini juga salah satu khasnya Aceh Barat ya. Mm -hmm. Rasanya kalau orang Aceh pemirsa, kalau nggak minum kopi nggak lengkap. Ini bukan pro, bukan promo lo ya. <guruh> Karena promosi ada di Rusfa, tapi saya akan coba mencicipi kopi dari tadi sudah ada di atas meja. Kalau tidak diminum kasihan rasanya. Udah dingin juga tidak tidak enak ya kopinya. Jadi kita akan minum kopi dulu. Iya, yeah. ini dari Aceh Barat ya bu kopinya. Sebenarnya kalau diminum dalam suasana panas itu lebih enak, lebih enak sih ya. Ini karena kita ngobrol dari tadi, jadi kopinya tuh udah dingin. <laughs> Seandainya kita minum dari tadi, ah rasanya itu bisa membangkitkan semangat yeah. kita. semangat lagi untuk ngobrol-ngobrol <laughs> di hari ini. Dan udah udah banyak banget yang mau kita sampaikan. Uh, durasi juga mungkin sudah. Uh, mau di akhir ya kita masih punya waktu kurang lebih selama 15 menit lagi wow bener ya Ibu PA ya sesuai dengan tebakan saya kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk bincang-bincang ini ya masih membahas tentang kue khas dan oleh-oleh ya Oke kita akan cicipi dulu kuenya setelah kita cicipi nanti kita akan ngobrol-ngobrol uh, lagi. Dari tadi sebenarnya saya penasaran, penasaran dengan apa? dengan kue buatan ibu bupati. <guruh> kapan lagi ya kan? Kayak, kayak kapan tanggul, lagi kita ya. makan kue buatan ibu istri bupati gitu? Kemasannya cukup cantik. Ini, kalau dijual sebesar ini, berapa sih, Bu? Harganya itu paling harganya lima ribu, ya, Bu? ya lima ribu boleh nah, tadi. gitu itu murah, <laughs> murah, murah, ini, ini sangat murah, murah nih. Uh -huh. Kemasannya sepuluh ribu. Kalau yang kacang tadi 5000 ribu, itu ada yang 5000 ribu. Jadi, mungkin ya, dengan beragam ya bisa ini satu ini dua jadi include lengkap semuanya karena kalau kue kue khas Aceh Barat eh, memang harganya standar ya Bu Yum iya. Yeah. nggak ada yang mahal harus terjangkau Bu ya karena untuk masyarakat iya <laughs> ya, kita akan buka dulu ini ini pakai masanya. ini tadi apa kembang sanggul ya oke ah, sanggul, keong sanggul. Ya. Ini ini buatan Ibu Bupati kita pemirsa. Kita akan merasa mencicipi dulu seperti apa rasanya. Daruspa silakan. Silakan bagian cicipi. Penasaran ya. Uh -huh. Penasaran. Jadi kita sanggulnya, udah ngobrol Mungkin ada beda sanggulnya sama yang Ibu buat. Uh -huh. Silakan Ibu di cicipi sanggul buatan Ibu Kalau menurut, Bupati. Apa namanya Bentuknya sama nih, Bu. Sama ya? Sama. Mm. Gurih. gurih, gurih ya, Bu? Ya, gurih renyah, rapuh, ya. <laughs> tapi ini giginya harus kuat. Kalau ya. enggak, enggak bisa makan ya, ya Bu? Yuk, ini karena bagian dari dalamnya itu kacang gitu, mm -hmm. kayaknya -kaya memang kue, kue khas kita ini identik dengan kacang ya, harus lah mm -hmm. ya. Kita mungkin di Aceh Barat nih, kacang memang banyak, banyak ya, Bu? Mm -hmm. bagus Bu, kalau kacang nih kan protein nabati, mm -hmm. jadi bagus kita kenalkan untuk anak-anak, um, jadi mereka mencintai lebih mencintai protein mm -hmm. nabati daripada hewani, ibu yeah. ya. Jadi makanya mungkin kalau dipakaikan kacang di mana-mana, anak-anak menarik itu yeah. pertama. Akhirnya, ibu menari, gitu, ya. Akhirnya ibu-ibunya juga menarik gitu kan. Ini silakan kameramen kita dicoba rasanya. Marah, silakan dicoba silakan itu ambil. buatan saya. Iya. Yeah. Mereka takut pemirsa, takut dimarahin sama ibu bupati ya. <gir> Jadi pemirsa kita udah rasa-rasa memang dari semua kue ini semuanya enak-enak ya Rusba ya? Iya semuanya enak nggak ada yang nggak. Nggak ada yang semuanya enak. Semuanya enak. Mm -hmm. Lulus sensor. Lulus sensor. Jadi bagi wisatawan ya, pengunjung yang datang ke Aceh Barat jangan lupa untuk mencicipi olahan-olahan uh, dari ibu PKK kita ya. Ini memang Semuanya hasil dari binaan Ibu PKK dari UMKM. Tapi mungkin kalau ada uh, mm -hmm. yang melihat video ini mm -hmm. dan mereka benar-benar penasaran yeah. dan pengen coba itu bisa order melalui Instagram bisa nggak Bu kira-kira? Bisa, mm -hmm. ada Instagramnya ya. Uh, boleh Bu langsung boleh. ke PKK aja. Kalau lang langsung. Oh, langsung ke PKK ya, oke, aja mm -hmm. Bu. Nanti PKK kita akan sesuaikan daerahnya mana, ya kan? Kalau oh. tempat sekarang kan, kalau di Ati Barat ini, kalau di Merbu itu sepanjang itu Bu. Sepanjang itu, sepanjang jalan, langung itu kan ada beberapa toko-toko kecil. Ya, itu lengkap, boleh pilih di mana, gitu ada nomor oh, teleponnya. Gitu, gitu. Hmm. Bisa, bisa kita pesan ya? Oh, besok mau berangkat, barangkali kami pengen uh, yang ini sekian kilo atau sekian kota. Jadi, gitu, disiapkan, insya hmm. Allah. Ya ini ngomong-ngomong uh, ya mungkin uh, para penonton yang ada di rumah yang lihat video ini pasti kan penasaran sama rasanya nih Katrina yeah. kan mm -hmm. kayak misalkan lihat kemasan terus apalagi kita udah cobain tadi yeah. ya mereka pasti penasaran mereka bisa order dari mana nih kira-kira? Iya -kira? yeah, kita penasaran Kalo ingin tahu pengen, ya pengen coba gitu mm, kan mungkin yeah. ada uh, uh, saat ingin mengorder ada tempat khusus gitu yeah. atau punya IG atau segala macam kemana ini Bu kira-kira? Kalau yang sudah ada, ini kan ada yang sebagian sudah ada ya, uh -huh. nomor teleponnya, dan ada beberapa QM yang meng- yang memproduk ini punya nomor HP ya di PKK. Itu bisa langsung nanti mau order uh -huh. ya, apakah nanti mau melalui PKK boleh, karena kita sudah ada di seluruh kecamatan. Itu sudah ada bentuk usaha-usaha UMKM ini, Bu. Jadi, pada saat nanti, oh, daerah mana mungkin lebih dekat ke... Aceh besar barangkali Bu ya, kita mm -hmm. akan mengambil daerah-daerah yang dekat ke sana. Yeah. Ya. seperti kita bilang daerah perbatasan mm -hmm. uh, dengan Aceh Jaya itu Bu ya. Mm -hmm. Seperti Arungan mm -hmm. dan di situ juga kita punya yeah. punya kelompok-kelompok yang mereka juga bisa mereka juga punya satu tempat ya, apakah bentuk seperti kedai yeah. ataupun bu, walaupun belum berbentuk toko besar mm -hmm. tapi mereka punya sudah nampak ada satu usaha kecil mm -hmm. tetapi itu yang uh, usahanya digemari oleh masyarakat dan sebenarnya so, sudah produktif dan kemudian bisa dikemas dan juga bisa untuk dipasarkan di luar daripada daerah mereka sendiri daerah okay. kecamatan maksudnya Bu uh -huh. ya begitu juga dengan kalau ke daerah kita di sini mm -hmm. itu daerah kecamatan Merbu itu Langung itu sudah sepanjang jalan itu kalau kita daerah Mau Mukenang mau mm -hmm. kita mau ke bandara itu ya, sudah. Dari ah, itu jalan, sudah, tapi ya? sama mampir sebentar mereka mm -hmm. sudah siap dengan kemasan-kemasannya Bu. Mm -hmm. Tinggal Ibu pilih aja di mana, yang mana Aha. mau. Jadi toko mana bu, mungkin kita mau bentuk kemasan yang seperti ini, yeah. mereka sudah bisa. Mm -hmm. Oh, nanti ada yang kami mau bawa jauh, kami minta dikemas seperti ini. Tinggal pilih saja, mm -hmm. sudah ada Bu ya. Kemudian bentuk Om, oh, kami ingin yang harganya terjangkau, yeah. lebih murah, kami cukup aja mungkin karena ini berembutu oleh-oleh, nanti kita bisa bagi-bagi untuk keluarga, yeah. mm -hmm. yang harga murah-murah aja misalnya seperti 5.000 ya ya. Mm -hmm. Itu juga sudah ada tinggal pilih Seperti mm -hmm. kacang tadi ya Kacang mm -hmm. yang karamel tadi Itu sudah ada dari harga belas 15000 10000 sampai dengan harga 5000 Itu sudah Harganya ada di sana juga murah-murah Iya murah-murah di sana <laughs> Murah oh, iya, muria, muria. tapi enak gitu Kemudian yeah. ringan Jadi kalau naik pesawat Mudah dibawa Jadi nggak perlu kita mm -hmm. harus masukkan bagasi lagi Mungkin udah yeah, aja Mungkin sudah aman ya uh -huh. Ada pemeriksaan juga Insya Allah tidak seperti kita tidak bukan bukan membawa bentuk yang punya cairan, mm -hmm. ya, jadi kering, Insyaallah aman untuk dibawa. Okay. Jadi mungkin demikian, Bu. Okay. Ya, jadi intinya adalah uh, mungkin teman-teman yang ada di luar kota gitu, bisa just tip sama keluarga yang ada di uh, di Melabo, tolong dong uh, titip makanan khasnya itu yang ada di daerah Merebo gitu mm -hmm. kan. Bisa langsung beli, jadi bisa langsung di-packing dan di kirim. Berarti terjangkau gitu ya, yeah, terjangkau. ya. Karena memang di segala penjuru <laughs> atau yeah, di seluruh, segala titik seluruh kecamatan itu ada. ada. Uh, uh, mau di Trisolir, mau di perbatasan karena mereka sudah siap semua, sudah yeah. ada di sana titipan-titipan dari PKK. Yeah. Itu sendiri. Namun yang menariknya, ibu, saya ingin tahu kelebihannya apa saja sih kelebihan daripada kue khas kita, oleh oleh kita ini dibandingkan dengan yang ada di luar sana, souvenir di luar sana. Apa yang menjadi keunggulan daripada kue kue kita ini? Oh ya, yeah. kalau kue kita, yang pertama, mm -hmm. bu ya, aman, bu. Mm -hmm. Aman dari penyedap, yeah. dari pewarna, mm -hmm. ya, pengawet. Ini kan biasanya kita uh, pemirsa oh, ingin, misalnya, uh, uh, membeli kue. Oh beli ini tahannya sampai barangkali mau dua bulan ya, gitu ya uh -huh. karena kita kemasan kita kering kemudian dari cara pembuatannya juga uh, terbuat dari bahan-bahan yang ada yang harusnya kita tuh digongseng dulu uh -huh. ya kan uh -huh. nah, jadi sehingga tidak mengandung air. Mm -hmm. ya cuma pada saat pembuatan itu beda mm -hmm. ya jadi air yang ada di bahan dengan air pada saat kita pembuatan itu kan beda mm -hmm. sampai pada saat masa itu benar-benar kering benar-benar yeah. matang yeah. istilahnya ibu jadi ya tahan lama kalau yang gitu. kering, jadi tahan mm -hmm. lama dia ya. mm -hmm. tapi kemudian juga kemasannya mm -hmm. sampai ke wadahnya itu harus benar-benar steril bersih yeah. ya kemudian uh, kering kemudian uh, seperti tangan kita uh -huh. ya alat-alat juga harus bersih semuanya uh -huh. karena kalau kita tidak steril uh -huh. kotor ya kita menjamah ini menjamah itu memegang lagi itu kan mengandung bakteri, yeah. mengandung kumang ini yang membuat kue ini terkontaminasi dengan penyakit lain. Mm -hmm. Jadi sehingga dia tidak sehat lagi, sehingga dia tidak sehat lagi untuk dimakan. Oh, gitu. Itu yang bisa kita jamin, Bu. Mm -hmm. Allah, Karena kan terkadang Bu, ada ya, Rusfa ya, Rusva, ya? Yeah. kue yang dengan jenis yang sama tapi tahannya itu berbeda. Iya. Yeah. Yeah. Ketika kita ketika kita beli di produk ini, ini tahannya sampai sebulan sampai dua bulan. Apalagi yeah. kue kering seperti ini ya, Bu yeah. ya. Nah, nah kita beralih ke produk yang uh, jenis yang sama tapi yang buatnya yang beda itu Tahan Tahannya nggak selama yang kita punya ini ya, itu tuh, ternyata berpengaruh dari segi penyajiannya ibu penyimpanan juga bu mm -hmm, penyimpanan. ini contoh bu ya mm -hmm. ini kalau kipang kacang ini bu mm -hmm. ini sangat sensitif dengan dengan udara mm -hmm. jadi dia kalau sudah kita buka yeah. ya ini harus disimpan di tempat yang betul-betul kedap udara, mm -hmm. jangan ada bocoran gitu mm -hmm. ya. Kalau enggak dia akan lebur mm -hmm. masuk angin, jadi keras kita nggak bisa makan lagi. Oh, gitu. Kemudian terus berair nggak bisa dipakai lagi, terus bisa terkontaminasi gitu. Mm -hmm. Ini yang satu jenis gitu juga dengan jenis-jenis yang lain. Ayah, ya. kalau ini ini kan kue sepit ini, yeah. jadi kan cara pembuatan ini udah cukup steril ini, mm -hmm. dibakar dijepit. Ada yang dibakar, kalau yeah. pembuatannya ada dua cara, Bu. Mm -hmm. Ada yang dibakar di atas bara, ada juga yang dimasukkan ke dalam minyak. Jadi cepit itu apa namanya cetaknya itu, Bu? Masukin ke ya. minyak, mm -hmm. cepit, ya. Yeah. Masuk ke dalam minyak panas, sehingga matang. Udah matang baru diangkat dia, ya. ya. Okay. Baru digulung seperti itu. Hmm, gitu. nah, jadi kalau seandainya tangan kita basah, Bu, dia nggak jadi. Hmm. Ya nggak bisa rapuh gak seperti ya? itu, nggak artinya gitu. gitu. Tadi saran Rusva kalau bisa masukin coklat ya Rusva di tengah ya, iya. <laughs> biar lebih, ya. lebih, uh, lebih menarik. Kalau gitu. kalau di tengah kita buat coklat, bisa-bisa aja, ya. bisa untuk untuk menarik uh -huh. sebagai brandingnya ya. Uh, uh, untuk anak-anak. Uh. Tapi untuk tahan lamanya kita nggak bisa jamin Bu, oh, ya. karena coklat itu juga basah walaupun uh -huh. dia tuh manis. Uh -huh. Terkecuali coklatnya kita gitu ya? Pakaikan pengawet. Tapi bu, yang yeah. boleh kita coba. Boleh, boleh bu untuk untuk sana untuk untuk jajanan boleh kita coba bu kan. Mm -hmm. Tapi dia tidak bisa tahan lama seperti yang eh, sekarang ini. Bisa semua yeah. kita akan sesuaikan dengan. Uh, permintaan konsumen. Oke okay. kan? dan harganya cukup murah ya, meriah, oh, tapi uh, kualitasnya luar biasa ya. Dan ini kayaknya juga melihat pasar ya uh, permintaan pasar seperti ibu katakan. Kalau misalnya mau yang harga murah ada, kalau mau yang harganya standar juga ada, atau yang mau lebih naik level lagi juga ada. Ini semua pemirsa tergantung permintaan dan uh, Uh, kembali lagi sesuai dengan kemauan dari pembeli ya. itu sendiri ya. Yang penting ibu-ibu PKK yang ada di Aceh Barat itu siap untuk uh, menghadirkan atau menjual kue-kue ini untuk Anda semua pemirsa. Nah, jadi uh, kita bincang juga nih bersama Rusfa selaku influencer atau juga selebgram Aceh Barat. Sejauh ini peran ya peran dalam hal mempromosikan kue khas daerah mungkin kalau mempromosikan kue kue lainnya endorse itu udah biasa ya. gitu nah ini yang luar biasanya ketika kue dapat uh, endorse atau promosi dari kue khas daerah itu atau oleh oleh buat tangan ini perannya seperti apa cara melakukannya cara melakukannya itu mudah tidak sama tidak dengan kue kue lainnya kalau untuk caranya tetap sama mm -hmm. seperti uh, review makanan yang lain, mm -hmm. uh, cuman kalau kue khas daerah ini kan dia teksturnya kering, terus uh, itu itu ada satu kelebihan sih. Biasa kalau mm -hmm. kalau harus uh, review, mm -hmm. nah itu kadang nanti suka memperkeras suara kriuknya uh -huh. kriuknya dari makanan yeah. kue ini itu lebih menarik yeah. uh, para istilahnya viewers tadi uh, ya uh, yang uh, melihat tuh langsung masuk komen banyak keracunan lagi uh, nih. maksudnya diracun iya, gitu iya. sama kue-kue uh, ini jadi mereka langsung order secara otomatis mereka langsung order kemudian dari review makanan itu juga kita jelaskan uh, rasanya maniskah hmm. atau manisnya pas hmm. gitu kan uh, nanti mungkin ada juga asin-asinnya sedikit hmm. jadi jadi mereka dengan melihat mereka sudah bisa merasa gitu yeah, yeah. dan uh, ditambah lagi kalau Kemasannya tadi menarik yeah. gitu. Mereka melihat kemasan, kemudian mereka melihat reviewnya, oke, okay, mereka pasti akan order okay. gitu. Oke, ujung-ujungnya pengen coba. Pasti <laughs> pengen coba. Mungkin daya tarik dari Ruspa lebih ini ya, lebih <laughs> Insya Allah. Oke, okay, baik seperti itu ya. Nah, mm -hmm. mungkin uh, saya uh, menyahuti tadi Ibu Ruspa ada mengatakan bahwasanya mm -hmm. ingin kalau produk ini nanti pada saat ingin dipasarkan, mm -hmm. sudah ada nomor ya, terdaftar, -nya, terdaftar ya, 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 Itulah memang, uh, tugas PKK, ya. ya, ya, Setiap ya, buat pertemuan, mm -hmm. setiap tahun itu kita buat, Bu, ya, 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 kita buat ya, 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 PKK kecamatan. Mm -hmm. Jadi pada pertemuan kita akan meminta narasumber-narasumber dari pendustian, dari kesehatan mereka yang akan memberikan materi sesuai dengan produk yang akan mereka kemas. Yeah. Ya kan? Yeah, itu kan yeah. harus ada namun nomor, nomor izinnya IMD-nya, kemudian yeah. ya nomor izin industri rumah tangganya, mm -hmm. kalau yang industri kecil rumah tangga itu yeah. kan yeah. ada. Jadi insyaallah yang sudah berjalan sudah ada. Mm -hmm. Kemudian yang ke depan yang 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 bakal kita bina ini kita akan Fokus ke situ, okay. jadi kalau tidak ada kira-kira nomor izin atau MD tadi. Mungkin kita tidak bisa pasarkan, ya, jangan pasarkan okay. dulu, harus Bye. mengurus izin. Insya Allah itu. Baik, yeah. terima kasih Ibu Yuma atas penjelasannya. Kita masuk ke statement closing karena mengingat waktu juga Ibu Yuma nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol selama satu jam, tapi sebelumnya saya juga ingin naik nayak ke Ibu Bupati dulu. Mungkin ini hanya statement closing Bupati. Ini terkait dengan kendala ya, kendala yang dihadapi selama ini dalam pengembangan UMKM sendiri, khususnya untuk Kabupaten Aceh Barat itu kira-kira apa, Bu? Kalau menurut saya lihat mm -hmm. untuk kendalanya uh, paling uh, untuk belanja ya Bu Yom ya yeah. kalau belanja yang tinggalnya jauh itu mm -hmm. sampai dari kampung ke apa ke kota, kota Malabo ya. itu yeah. sampai dua jam mm -hmm. mungkin siap belanja itu hujan kadang-kadang mm -hmm. kan nggak semua tuh ada mobil ya mm -hmm. perginya pakai uh, apa pakai motor mm -hmm. jadi kalau hujan udah. Nanti banjir nggak bisa pulang Itu kendalanya mm -hmm. Kalau yang lain uh, Saya lihat gak ada Karena rata-rata semangat ya Bu Iom mm -hmm. ya Apalagi sekarang mm -hmm. Memang luar biasa semangat Ibu-ibu Aceh Barat Kondisi pandemi itu mungkin salah satu mempengaruhi ya Bu ya iya. Biar tidak uh. bosen Atau nggak tahu mau ngapain Dan terlalu yeah. bebas di luar juga takut gitu. Yeah. Ini mempengaruhi Apa sih kegiatan yang bisa dilakukan di rumah yeah, Makanya ketika sekali, ada buah. kegiatan dari PKK yeah. Yuk kita buat ini Yuk kita lakukan ini Respon daripada ibu-ibu PKK -ibu di di kecamatan di Kampung-kampung juga lebih semangat. semangat, lebih semangat itu. Ya. <laughs> mm -hmm. Namun harapan kira-kira Ibu selaku Ketua PKK Aceh Barat, apa harapan, yang disampaikan? Uh, kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, saya berharap uh, agar ma uh, masyarakat Aceh Barat hidup makmur, mm -hmm. sejahtera, mm -hmm. dan uh, yang pastinya mandiri ya. Uh, jangan Tergantung, apalagi yang anak-anak jangan tergantung pada orang tua, mm -hmm. yang bersuami jangan tergantung pada suami. suami gitu. Jadi kita kita harus benar-benar mandiri <laughs> ya. Sama bantu uh. keluarga ya. Ya, jadi selama pandemi ini, mm -hmm. tentunya kita jangan lupa ikhtiar yeah. berdoa, bermohon kepada Allah agar pandemi ini untuk tahun ini cepat selesai. Amin. Ya, itu doa kita Amin. bersama Amin. ya. Kita bersama ya. <laughs> Oke, okay, baik. Terima kasih, Ibu Bupati selaku Ketua PKK Aceh. Barat, dan kita tanyakan harapan kepada Ibu Nyuma selaku uh, yang sering berada di lapangan yang melihat kondisi Ibu-Ibu uh, PKK kita sendiri. Apa kira-kira adakah kendala yang dihadapi Ibu? Uh, itu tadi ya, tadi hmm. Ibu uh, Bupati sudah mengatakan, salah satunya adalah. Hmm. Uh, Medan transportnya bu ya? ya itu satu yang kedua peralatan juga kalau di kampung di mm -hmm. tidak seperti seperti kita di kota yeah. tidak semua masyarakat sudah memakai gas mm -hmm. ya nah, jadi banyak masih memakai uh, pakai api mm -hmm. ya kayu, kayu kemudian masih mm -hmm. memakai mm -hmm. uh, apa minyak kompor minyak yeah. terkadang minyak ini minyak tanah, habis sering eh? sering putus. Minyak tanah, hmm. Iya minyak tanah. Ah, uh -huh. Jadi kalau seperti mereka itu belum semua masyarakat kita yang di pedalaman itu memakai uh, bahan bakar gas. Jadi sehingga kalaupun ada mereka masih takut-takut, mm -hmm. katanya takut meledak itu. Jadi ini salah satu kendala. Kenapa kadang-kadang mm -hmm. juga di masyarakat kita pada saat dia uh, membuat mengemas ini terkadang ada seperti bau-bau asap seperti mm -hmm. itu pengaruh daripada uh, apa namanya pembakaran yang dia pakai. Okay. Pengaruh sangat pengaruh ibu. Mm -hmm. Ya, jadi memang jadi kita harapkan insya Allah. Uh, jalan mulus kita ya, yeah. semua jalan sampai ke pelosok pelosok mm -hmm. ya masa kepemimpinan Bapak Ramli MS kita harapkan nanti barangkali jalan yeah. sampai ke pelosok desa itu bisa aspal minimal dari lorong ke lorong itu. Yeah. Jadi sehingga masyarakat itu baik, mau ke kota mau kemana aja transportnya mudah, ingin membeli bahan bakar, membeli bahan-bahan untuk masa ini mudah terjangkau. Yeah. Kemudian lagi uh, pendidikan barangkali ya, walaupun ti Pendidikan hanya sampai SD atau SMP, mm -hmm. mereka mau mengikut kursus-kursus, mau mengikut seandainya ada. Apakah itu baik dari PKK... Baik mm -hmm. dari LSM-LSM yang lain... Kan mm -hmm. sering masuk ke kampung... Yeah. Oh ingin barangkali hari ini kita praktek-praktek... Praktek. Yeah. Inginlah menambah minat mereka... Untuk mm -hmm. menambah wawasannya dalam hal ya... Pemberdayaan ekonomi ini baik kue... Maupun daripada pemberdayaan yang lain ya... Nah, seperti kegiatan-kegiatan yang lain... Barangkali juga tidak kalah dengan uh, di kota... Okay. Nah, itu salah satunya Bu... Baik, nah, terima kasih Ibu Yuma... Dan terakhir Rusva... Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat di luar sana terutama masyarakat Aceh Barat untuk tetap mencintai produk dalam negeri silakan. Ya mungkin harapannya mm -hmm. um, kita harus bisa menjadi konsumen untuk produk daerah kita sendiri dulu. Mm -hmm. Nah kemudian baru uh, untuk uh, daerah daerah lain tapi utamakanlah dulu daerah sendiri. Mm -hmm. Jadilah konsumen yang terbaik. Dimana kalau bukan kita siapa lagi yang bisa meningkatkan kue-kue khas ini, makanan khas juga, mm -hmm. ya kan. Jadi kalau bisa um, mulailah dari mencintai produk yang kecil sampai dengan yang besar. Intinya untuk Daerah sendiri, daerah dingin. sendiri. Dengan apa ekonomi, iya, masyarakat Aceh. Barat masyarakat juga, meningkat, juga meningkat, ya. meningkat. Ini salah satu Jadi, membantu ya. Iya, juga membantu uh, meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Barat. Oke, okay, baik. Terima kasih, Rusfa, Ibu Nyuma, dan Ibu Bupati Aceh Barat selaku Ketua PKK. Gak terasa kita sudah berada di akhir acara. Bincang-bincang kita selama satu jam sudah usai. Jadi kami selaku pembawa acara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari LPP RRI Melabuh Sekian dulu acara obrolan budaya RRI Melabuh. Kita akan berjumpa kembali Dalam obrolan budaya yang akan datang Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh